selama wisata air yang menantang, salah satu wahana air di Bali ini wajib masuk daftar kalian. Dijamin para adrenalin junkie bakal terpuaskan. Meluncur dari ketinggian 19 meter. Awas lo bikin jiper. Hihihi. Waterbomb yang berlokasi di Kuta Bali ini digadang-gadang sebagai taman air pertama dan terlengkap di Asia loh. Apalagi untuk urusan wahana-wahana yang menantang nyali dan adrenalin. Emang cocok deh di sini tempatnya. Mau ikut merasakan keseruannya? Yuk, langsung aja kita coba. Yang pertama ada wahana Climax Water Slide. Wahana paling ekstrim di taman air ini. Kamu akan diajak memasuki sebuah ruang atau tabung yang hanya cukup untuk satu orang. Kemudian meluncur dari ketinggian sekitar 19 meter, fams. Begitu memasuki tabung dan pintu ditutup, dijamin pasti makin deg-degan deh. Karena tanpa aba-aba, pijakan kaki terbuka dan melontarkan tubuh kita dengan kecepatan 2,5 G-force hanya dalam waktu 7 detik. Kamu akan seluncuran dalam pipa raksasa dengan lintasan yang menurun dan berkelok. Waduh, asli fams, jantung rasanya masih ketinggalan tuh di atas tadi. Wahana berikutnya juga gak kalah menantang, ada boomerang. Wahana ini bisa dinaiki maksimal 2 orang, jadi ada teman deg-degan bareng deh. Kamu gak usah khawatir ya fams, semua wahana di sini sudah sesuai standar internasional, jadi dijamin keamanan untuk setiap penggunanya. Wahana boomerang juga berupa seluncuran dari ketinggian 20 meter. Kamu harus menaiki bar khusus, kemudian meluncur pada sebuah lintasan naik dan turun yang cukup curam. Pakai ada adegan meluncur mundur segala lagi. Hahaha, gimana fams? Mantap kan rasanya? Masih mau yang lebih seru lagi, seluncuran yang ini juga sama menantangnya. Kalau tadi kamu aman meluncur berdua, yang ini kamu berjuang sendirian. Apalagi wahana ini memang mengandalkan kecepatan. Duh, bikin deg-degan. Kamu akan meluncur di ketinggian 20 meter aja kok, fams. Lumayan sih, bikin jantung rasanya mau copot. Bikin dag-dig-duk, tapi seru banget. Wah, kalau sering main wahana seru gini sih, dijamin bikin happy dan imun juga semakin meningkat nih. Hihihi.